Pemirsa, kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini api membakar gerai Alfamart Simpang Kota Baru pada Selasa sore. Gerai Alfamart Simpang Kota Baru di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kecamatan Kota Baru terbakar pada Selasa 18 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Api pertama kali muncul di lantai 2 gerai Alfamart tersebut. Jihan, karyawan Alfamart Simpang Kota Baru, mengatakan karyawan baru mengetahui terjadinya kebakaran setelah penjual tekwan di kawasan tersebut memberitahu muncul api di lantai 2 ruko 2 lantai tersebut. Mendapat laporan tersebut, kemudian para karyawan langsung bergegas keluar dan melihat api membakar lantai 2 ruko tersebut. Jihan mengatakan lantai 2 ruko tersebut tidak digunakan, gerai Alfamart dan dalam keadaan kosong. Lagi kebetulan kasir, terus ada tukang tewan masuk ke dalam, bilang kak ada kebakaran keluar. Berawal dari itu penjual tekwan yang datang ke lokasi. Nah saat itu yang dilihat itu apa pertama kak? Iya, maksudnya itu saat itu langsung naik mengecek lokasi atau keluar langsung atau gimana? Enggak, keluar langsung ngecek lokasinya pas sudah datang pemadam. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feryadi, mengatakan api diduga berasal dari konsleting arus listrik. Petugas terpaksa masuk dalam lantai tersebut dengan memanjat bagian depan ruko karena akses masuk dari dalam gerai menuju lantai 2 tertutup. Beruntung petugas damkar dapat memadamkan api, sehingga barang-barang toko selamat karena api tidak menjalar ke lantai 1 gerai toko tersebut. Hari ini kita terima laporan kebakaran pada pukul 14.25 informasi di samping rumah Jumaka dan ternyata Alfamart di lantai 2 Alfamart. Penyebab sementara arus pendek listrik karena tidak ada aktivitas di atas dan itu tidak digunakan oleh Alfamart. Jadi yang terbakar itu kosong? Kosong. Untuk barang-barang Alfamart sendiri ada yang terbakar? Barang-barang Alfamart tidak ada, aku tidak sampai ke bawah. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.